Halo Ayong dan Tegar. Saya udah siapin. Boleh berdiri di sini? Boleh berdiri di sini. Buat jualan roti. Bukan. Bukan, ini bukan buat jualan roti. Pegang. Oke. Pegang. Latihan dulu. Udah. Untuk pemirsa di rumah nggak ada rekayasa dong. Iya. Nggak ada rekayasa dong. Oke. Beberapa. Iya. Yes. Uang. Iya. Yes. Diambil. Bisa diambil. Yes. Jadi tadi kan pertama dikasih koin suruh tanda tangan. Tanda tangan dong. Iya. Yeah. Disimpan kan. Iya. Yeah. Terus udah disimpan, langsung kita dikasih ini. Betul. Udah dikasih ini. Cuma tiba-tiba ada koin, terus ada. Ada trompet. Iya, mau diapain sih? Mau diapain gitu. Itu yang sebenarnya yang ada di benak gue gitu loh. Oke. Terus? Sabar. Hmm. Ini sambil. Oke. Kenapa gemetaran kamu? Nggak tahu. I don't know what will happen, jadi. Oke, bagus. Ini diambil. Hmm. Saya pegang tanda tangan ya, yang besar. Aku tanda tangan? Yes. Panjang loh tanda tangan. Iya, nggak apa-apa. Oke, ditiup. Oke. Sisi satunya. Ini buat apa? Di tanda tangan. Aduh. Ayo, tanda tangan. Oke, ditiup. Oke. Ini mau diapain sih ya tanda tangan? Aduh. Dipegang lagi. Oke. Boleh sambil uang-uang lainnya? Boleh. Yes. Kamu biasanya nyimpen koin di mana? Di saku lah. Di saku ya? Ini semuanya taruh di mana? Saku belakang atau saku jas? Saku jas aja. Jas. Di si, saku jaket sini aja boleh, ya. Boleh. Dibuka. Ke belakang ya, jauh banget ya. Oke. Okay. Udah, biarin terbuka ya. Oke. Okay. Nggak ada lagi di tangan saya ya. Nggak ada. Oke. Okay. Ingat ya, tadi kan ada koin di tanda tangan ya. Tugasnya adalah masuk ke situ, ke jaket, tanpa kamu merasakan sentuhannya. Jadi kalau kamu ngerasain saya sentuh, bunyiin. Oh, oke. Okay. Atau saya deketan? Kalau pernah tahu istilah pickpocket kan nyopetnya, iya. Gimana caranya ngambil tapi nggak boleh terasa dong. Betul. Nah, untuk mendistract itu, boleh nggak dihitung? Tapi ini nggak boleh lepas. Oh, ini okay. Kamu hitung semuanya. Ini adalah eksperimen menggunakan 11 lembar. Kasih ke saya 11 lembar. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Berarti jumlahnya? 11. Bunyiin dong. Nah, pokoknya kalau disentuh, oh, iya. Harus bunyi. Dipastiin, hitung, okay. Hitung 11-in. Pastiin, hitung ya. Hmm. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Oke, jumlahnya berapa? 11 ya. Oke, okay. Okay. Tangannya dibuka lagi, dipegang, jangan sampai hilang. Pegang yang kenceng. Kok kamu yang bunyi? Berapa jumlahnya? 11 ya. Oke, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Yeah. Ini adalah eksperimen menggunakan 11 lembar uang. Berarti? Kurang? Selembar. Berat, tambahin satu. Tambahin satu ya. Oke, 10 tambah satu jadi? 11. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini beneran gak sih? Ini adalah eksperimen menggunakan 11 lembar uang. Tambah satu lagi. Coba all eyes on it ya. Oke, 10 tambah satu jadi? 11. Perhatiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok bener sih? Ini eksperimen 11 lembar. Coba, mungkin nggak, mungkin ini, pegang. Hitung satu-satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 dong? Iya. Kalau gitu, tambahin 3. 1, 2, 3. Enggak, oke. Okay. 10 tambah 3 jadi? 13. Kalau saya 1, 2. Berarti jadi? 11. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ini adalah eksperimen menggunakan 11 lembar uang kertas. 13 kurangi 1,
itu 2 jadi 11 ya? Iya, 11. 13 kurangnya 2 jadi 11. 11 ya? Iya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Romy Rafael, oke. Okay. Bilang. Romy Rafael, oke. Okay. Romy Rafael hebat. Romy Rafael hebat. Ini beneran loh. Wah! Wow.